Setiba di Paris, Rizky Billar langsung mengajak Lesti Kejora untuk jalan-jalan ke Menara Eiffel. Berbagai momen bahagia dan romantis terus menyelimuti mereka saat mengelilingi tempat wisata dunia tersebut. Meskipun Rizky Billar masih sedikit merasa pusing dan kelelahan karena perjalanan jauh, namun demi membahagiakan Lesti Kejora istrinya, Rizky Billar langsung sigap membawanya di sana. Hal yang cukup mengesankan bagi Lesti saat itu ialah, sebelum tiba di Menara Eiffel, Rizky Billar sempat mampir ke salah satu toko bunga. Sesampai di Menara Eiffel, Rizky Billar langsung memberikan bunga tersebut pada Lesti Kejora. Tentu saja, momen tersebut seketika membuat Lesti Kejora bahagia bukan main. Terlihat mata Lesti Kejora langsung memerah saat menerima seikat bunga dari orang tercinta, Rizky Billar. Seperti yang diketahui, keberangkatan Lesti Kejora dan Rizky Billar di Paris hanya berdua saja. Tak ada satupun dari kerabat dekat maupun sanak keluarga yang diboyong ke sana. Katanya, mereka ingin menghabiskan waktu bersama tanpa ada yang mengganggu. Bahkan bayi mungil mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, juga tak ikut bersama mereka. Bayi yang dikenal dengan sebutan Baby L tersebut ditinggalkan bersama kakek neneknya di Jakarta. Menurut informasi dari berbagai sumber, tujuan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke Paris ialah untuk liburan sembari honeymoon. Selain itu juga, Paris merupakan salah satu tempat yang begitu diimpikan Lesti untuk dikunjungi. Sebagai informasi tambahan, setelah liburan dan honeymoon mereka selepas di Paris, dikabarkan Lesti Kejora dan Rizky Billar langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah bulan Juli tahun ini. Kita doakan sama-sama, semoga perjalanan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke Paris berjalan lancar. Selamat di jalan sampai pulang nanti.